Saya Joko Wahyono dari Yayasan Fastabiqul Khairat Samarinda. Kami sedang ada di Pantai Lamaru, Balikpapan. Tentang ibu kota pindah ke Kalimantan, ya kami sebagai masyarakat Kalimantan Timur tentunya ya ini sebuah anugerah buat kami ya. Kami sangat mendukung. Karena apa? Karena dengan pindahnya ibu kota tentunya hampir semua sektor di Kalimantan Timur akan berubah ya. Jadi masalah sentralistis di Jawa tidak lagi menjadi dominan gitu ya. Jadi kita pembangunan pun saya yakin juga akan berubah ya dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur. Harapan kita tentunya dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur ini tentunya nanti masyarakat akan datang dari seluruh Indonesia ke Kalimantan Timur. Nah, kita berharap jangan sampai ketika ibu kota di Kalimantan Timur, tapi warga Kalimantan Timur justru tidak banyak berperan. Justru yang tetap aja mereka-mereka yang dari luar berperan. Ya, kita berharap warga Kalimantan Timur juga tetap ambil bagian dalam IKN ini. Ya, jadi, sumber daya di Kalimantan Timur ini juga luar biasa ya. Jadi, tinggal bagaimana kesempatan diberikan untuk Kalimantan Timur untuk bersama-sama membangun Republik tercinta ini. Kami mengajak seluruh warga Kalimantan Timur tentunya ya, kita semuanya berharap bahwa proses ini dapat berlangsung dengan baik, dengan lancar, dengan cepat ya, sehingga kita semua sama-sama bisa menikmati, bisa berperan sama-sama untuk kemajuan Kalimantan Timur dan khusus umumnya negara Republik Indonesia.